Bagaimana cara agar adik kita mendapatkan hidayah untuk rajin sholat 5 waktu dan supaya mau berhijab? Di antaranya tentu kita berikan contoh kepadanya, diberikan dorongan, ya targhib, motivasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Ya, mudahkan jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan berikan kabar penakut. Berikan motivasi kepadanya. Ya. Contohkan kepadanya, hadiahkan kepadanya. Jika seandainya dia masih lengah, kita berikan hal-hal yang mungkin memberi motivasinya. Ya, dan jangan lupa doa. Doa adalah merupakan senjata bagi seorang mukmin